Oke geng, assalamualaikum dan selamat pagi. YouTube. Hari ni, tahun 3, aku, mak aku dengan wife dan nak pergi ke Johor. So hari ni, beach tak betul kan, targetnya adalah 2 sahab. So hari ni, pagi, dalam pukul 8.35, semua dah ready nak bergerak. Jangkaan sampai dalam tengah hari lah macam tu. Yep. Ni kita rumah dan korang dah bergerak sekarang. Pukul 11.45. Selalu dekat Pago ni jam tau, tapi jam pula. Selalu ada banyak orang, tapi macam diorang pun dapat parking dekat dengan kedai belakang tu. Aku dah cakap ini banyak travel kan, so memang cerita travel je lah ini. Wife pendek ni tak nampak. Ha dah. Ikan dekat atas ni. Oh sambal. Okey gang, nak ciao. Bergerak dah. Kita kena ganti bau untuk bergerak. Oh yeah gang, sudah pukul 1 petang. Aku sikit sampai ni makan musafir. Kita orang ada dekat Batu Pahat. Belah sana dah apa namanya dataran Batu Pahat. Belah sana dataran Batu Pahat. Sebelah sini BP Walk. Mak aku pergi singgah dekat RHB ni lah. Katanya nak cucuk duit. Okay guys, sudah sampai di Hotel Pelican. Ini Hotel Pelican, tempat yang kita orang akan duduk hari ni. Petang ni tak tahu nak pergi mana. Sebab kali tu kan mak aku nak pergi Yana lah. Mama nak pergi Yana. Mama nak pergi Batu Pahat. Sini lah Batu Pahat. Nak pergi minyak waktu. Tadi panas, sekarang dah tak panas. Masuk. Kandung. Dia tak ada. Patutlah dia cakap aku kosong dua dekat dengan tangga. Ni, stand je. Dekat je. Tu. Kenapa ni? Ini korang duduk. Kenapa? Pasal korang katil ni. Oh. Mama punya yang katil asing-asing. Siap. Mana ni? Oh, dekat. Kalau bunyi. Oh, ni. Haa. Semua rokok. Bag makanan namanya dengan rumbau. Yeah. Sudah sampai. Okay gang, kita orang nak pergi pantai minyak beku. Pergi pantai minyak beku. Tapi mak aku dah gerak dengan Yana. So kita orang ditinggalkan. Tapi dia anak diri kan. Kita orang still nak pergi pantai minyak beku juga. Tak kira. Oh dah. Render pula tengah edit. Mulakan dengan wajah saya yang cantik berseri. Blur. Tak nak buat muka. Okey. Okey, gang. Desain cantik. Cantik-cantik. Kita orang dah sampai di pantai minyak beku. Uish. Pantai minyak beku ni ada banyak legendary stories. Dia pasang betul-betul pushback. Belum lagi. Mama dengan Yana dah sampai sini. Tak tahu kau orang kat mana. Cakap kat traktor. Kat traktor. Mana ada traktor kat sini? Kau jom sana. Tak tahu lah. Dulu masa aku pergi sini dengan arwah bapa aku. Ni semua ni tak ada ni. Banyak-banyak ni sampai sana. Memang tak ada apa-apa. Just semata pantai je. So tapi sekarang ni nampak dia cantik ni. Eh?
what have been lost dah jumpa. Tak ada tanah, tak ada apa, orang mancing. Rumah api. Apa yang aku tahu, ada lampu kat sini. Jadi orang nak jogging ke nak jalan kat sini memang best. Tapi masalahnya, tengok pokok ni. Pokok ni mati kot. Kalau tadi kita tengok tempat yang tak apa nak cantik, sekarang ni kita tengok tempat yang cantik. Sana ada perigi. Perigi mistik. Aku tadi tengah edit vlog. Oleh kerana hotel tadi tu bengong, tiba-tiba dia boleh blackout. Dah save banyak. Kalau ikut aku dah boleh render lah. Tapi aku tak boleh render sebab blackout bodoh. Balik ni ke aku try upload. Try render dulu lepas tu upload. Sekarang ni kita orang tengah tunggu mama dengan Yana. Oh, aku pun nak kenalkan. Tadi ada Yana. Yana tu bekas girlfriend arwah adik aku. Dia nak bertunang. So that's why mama nak jumpa dengan dia. Saja sama-sama beramas masing. Yang dulu arwah bapa aku panggil oren bodoh. Tapi dia tak ada oren. Yang pilihnya kenapa pisang? Lepas tu makan.